Apabila kita hadir suatu majlis dan kita mendengar tentang keistiqomahan para auliya Allah wassalihin, maka ketahuilah karomah beliau sedang dibacakan untuk kita semuanya. Dan itulah karomah yang paling istimewa. Bahkan Habib Ahmad bin Umar bin Sumit dalam kalamnya beliau mengatakan, apabila ada dua orang wali sama-sama kehausan, yang satu walinya nampak karomah sehingga bisa mengeluarkan minuman, yang satunya lagi enggak nampak karomah sampai akhirnya mati kehausan, maka bisa jadi makomnya wali yang mati kehausan lebih tinggi daripada makom yang nampak karomahnya. Kenapa? Karena barometernya bukan perkara kharikul adatnya, akan tetapi barometernya adalah keistiqomahan di dalam menjalani kehidupan ada di dunia ini. Itulah yang mana merupakan teladan dari para